Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menghadiri tasyakuran dimulainya pengurukan waduk Kampung Belibis di RW 4 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara Minggu 25 Oktober 2020. Pembangunan kolaborasi waduk yang memiliki luas 3,8 hektar ini dilakukan untuk mengatasi genangan di Kelurahan Semper Barat. Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan Ketua RW 4 Semper Barat. Informasi dari Pak RW 4 bahwa Dinas Sumber Daya Air memiliki aset seluas 3,8 hektar yang direncanakan dibangun untuk menjadi sebuah waduk, katanya. Sigit menambahkan, pembangunan penampungan air yang dinamakan Waduk Belibis ini dilakukan berdasarkan pengalaman tahun 2010 dan awal tahun 2020, di mana saat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan wilayah RW 4 dan sekitarnya mengalami genangan, yang tentunya kejadian tersebut menghambat aktivitas masyarakat, ucapnya. Dan yang menarik dari pembangunan Waduk Belibis ini, Sigit menerangkan adalah hasil dari kolaborasi masyarakat Semper Barat. Ini adalah sebuah kolaborasi bersama masyarakat. Warga di sini memberikan akses untuk mobilisasi alat berat dan swasta memberikan bantuan bahan bakar minyak dan alat beratnya. Harapannya tentunya kegiatan serupa bisa terus dikembangkan di wilayah Jakarta Utara sehingga di tengah pandemi kita tetap bisa melakukan perbuatan yang baik untuk menghadirkan solusi-solusi yang efektif bagi warga masyarakat Jakarta Utara, tuturnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.